Satu masa itu saya dengan kawan, tiga orang kawan pergi untuk memburu. Pakcik dengan kawan bertiga. Dekat sini, dekat Pulau Duyong aja. Dari Pulau Duyong nak pergi satu pulau. Satu masa kita cuba juga, tapi kita bergantung pada pokok kecil saja. Kadang-kadang harapan kita nak sampai ke darat tu. Harapan kita untuk bergantung tarik. Jadi dalam kita kadang kita pergi gili itu bawa senapang, kita kadang kita nak lemah, hampir nak lemah. Dalam satu buku oleh Prapanca, iaitu seorang penulis Jawa, negara Katagama ini dikarang tahun 1300 something, iaitu sebelum wujudnya kerajaan Melaka. Jadi dalam buku negara Katagama ini, Melaka pun belum ada. Tapi Dungun, Kemaman,
Kuala Terengganu itu telah ada. Jadi maknanya telah pun wujud Terengganu sebagai sebuah kerajaan ataupun penempatan yang ada aktiviti manusia seperti pelayaran, penangkapan ikan dan lain-lain. Saya mula mencari apakah subjek kajian boleh saya gunakan dalam kajian saya untuk membuktikan bahawa wujud satu teknologi di kalangan orang Melayu. Jadi setelah saya mencari, saya dapati bahawa salah satu teknologi yang telah pun wujud ribuan tahun dan masih terus kekal hingga ke hari ini adalah perahu. Jadi bila saya melihat tulisan-tulisan yang ada, saya sedar bahawa Pulau Duyong adalah di antara pusat kepada pembinaan perahu yang sejak dulu telah ada. Saya Hasni Haji Ali, anak jati Pulau Duyong tapi dikenali sebagai Pak Hasan. Nama itu dari budak lagi panggilan. Nama kadang-kadang dari surat menyurat tu nama Hasni lah. Tapi kalau nama Hasan tu boleh siapa. Boleh siapa surat. Habis derajah nak. Habis nak ambil kemenangan tak boleh dah surat beranak tarikh lahir hilang. Kita budak kita mana tahu masa tu. Tapi setakat derajah nak mana kita orang kerja kita buat buk. Dia panggil kita terus tolong dia bantu dia kerja. Okey. Ni salah satu dua biji buk lah, buk cara buk tradisional yang dah dibina di sini. Tapi yang belum siap sepenuhnya. Okey. Buk ni buk jenis buk nelayan. Buk nelayan buk panggil buk patak potong. Dia tak sama dengan buk layar. Ni salah satu benda keunikan lah, cara orang kita buat, orang Melayu kita buat. Dan ni adalah kulit gelang. Pasak ni letak dalam untuk join satu ke satu. Dalam umur 21 tahun tu saya mendirikan rumah tangga. Umur 22 tu dapat seorang anak. Dan tu terusnya saya dah ada anak dalam 5 orang saja. Tak. Kita bekerja tu membesarkan anak-anak dengan bekerja buat abuk. Dia masa saya bekerja dengan orang tua dulu tahun dalam katakan tahun 70-an 80-an saya ada adik-beradik saya batu orang tua saya bekerja dalam termasuk 6 orang dengan saya. Ada yang lain mana ubah bidang lain, bidang mekanik ke bekerja dalam masa adik-beradik tu bapak saya dilatihkan saya sebagai ketua mengarahkan pekerja. Tapi masih walaupun kita jadi ketua, kita bertukar selama sama bekerja sama macam kuli juga. Tunjuk ajar pada itu. Tahun 88 tak silap saya lah. Satu orang mana dari Singapura diberi kepercayaan kepada saya. Mana dia nak kepada saya. Perkiraan itu tak melalui bapa saya. Saya nak saya sendiri. Lalu itulah saya boleh bekerja sendiri buat abuk ini sebagai tukang kepala. Saya berulang alik masa itu. Saya duduk di Dungun dan saya datang. Inilah, saya drive. Saya mandu dari sana ke sini. Lah. Setiap kali saya datang, selang sehari. Dalam seminggu tu 3 atau 4 kali lah saya datang. Selama 4 tahun tu masa saya sedang menjalankan kajian peringkat PhD saya. Tukang perahu di Pulau Duyong ini memiliki tempat yang agak istimewa sebab mereka ni mempunyai satu kemahiran yang sangat unik yang tak boleh ataupun tak dipunyai oleh orang lain. Jadi mereka ni diberi kepercayaan oleh orang-orang yang ingin menempah perahu ini untuk membina perahu mereka dan nyawa mereka bergantung kepada perahu yang akan dibuat oleh tukang perahu ini. Kan? Dan tukang perahu ini biasanya bekerja tanpa pelan. Pelan yang ada semuanya dalam kepalanya ataupun saya namakan sebagai pelan kognitif. Jadi dengan pelanggan yang datang yang bagi tahu hendak perahu dengan sedikit maklumat dia dapat mereka bentuk perahu yang akan sesuai dengan kehendak pelanggannya. Jadi
kepercayaan para apa ni pelanggan ni kepada tukang perahu ni tinggi. Mereka biasanya akan membenarkan tukang perahu ni menukang perahu mengikut kepandaiannya. Kalau dari sini ni rumah Puan Rohani dari belakang. Rumah yang ada atap bata. Masa itu ada perasaan manusia bebas. Bukan nak cari kebebasan, memang ternyata bebas kerana kita bebas boleh cari kerja, bebas boleh cari ilmu, kan? Kita memang nasib baik tahun 60-an. Sekarang orang susah, macam mana saya nak cari isteri, nak bagi makan ke anak saya, macam mana saya nak cari duit untuk buat filem, macam mana nak cari duit untuk buat buku, siapa nak bayar untuk buat ini. Masa saya muda dan ada lain dan ada anak, tapi boleh kerja mana-mana. Saya pergi Kamboja, saya kerja. Pergi Vietnam, saya kerja. Belgium juga. Kita ada sedikit kemahiran, boleh. Ada tempat sama sekarang. Tapi satu perkara, kalau kita pergi ke laut, kita rasa luaslah dunia. Kita tak tengok darat. Pernah belayar, tak tengok darat. Lepas itu, saya mau tengok dunia. Dan kebetulan jodoh saya masa itu berhenti. Jadi saya bawa anak untuk tengok dunia dengan duit yang saya berkumpul. Dan ada kawan-kawan, ada group of kawan datang sama saya. Dan kita pilih Malaysia sebab kita fikir kalau nak tengok dunia, baik ada kapal. Ada taxi driver yang kata, ya, di Pulau Duyong ada seorang tukang, dia mungkin dia terima. Dan dia pernah belajar di shipyard Reda. Dan mungkin dia terima pelanggan orang putih lah. Jadi kita jumpa de Yong Abdullah bin Muda. Masa itu dia umur 30, saya 35. Saya umur 29. Kita mahu perahu bedor macam yang ada dalam buku. Tapi lepas bila saya balik, Abdullah kata, perahu bedor tak cukup besar sebab dia double-ended. Jadi tak banyak ruang untuk muat kargo atau luggage. Kita ada anak. Okay, long story. Begitulah saya datang sini. Kerja, order kapal. Saya buat buk untuk orang luar negara saja dekat 30 buah. Mulai daripada Kanada, Australia, England, Amerika, Perancis, Algeria, Itali, New Zealand, mana lagi tak tahu, Denmark. Dah terlupa juga dah. Saya suka buat perahu payang. Perahu payang ni untuk nelayan dulu. Dulu dia panggil pukat payang. Ha. Dia buat takat ikan, laut tepi pantai, laut pantai, tepi pantai lah. Dia buat lama dua kolek macam ni lah. Gelibat. Perahu skoci. Perahu skoci ni pun dia macam payang juga tapi telah pun dimodernkan, di struktur itu dipermudahkan dan dia tak banyak dekorasi. Perahu jalur, itu agak kecil. Itu perahu yang masih lagi boleh dikesan hingga sekarang lah. Tapi banyak juga perahu Melayu ni boleh dikatakan pupuslah, kita dah tak dapat lihat. Yang kita tahu tentang bentuknya pun melalui lukisan-lukisan yang dilukis oleh ahli-ahli sejarah Eropah. Perahu Pinis walaupun dia perahu asli Melayu tetapi dia dah ada elemen-elemen Eropah sedikit, terutama di bahagian belakangnya. Sebenarnya saya suka perahu bedal lah. Perahu bedal ni boleh dikatakan perahu asli Melayu lah. Kemudian sejak tahun 65 buat sampai ke tahun 97. Macam tergawat. Gawat betul, gawat seluruh dunia. Kemudian orang Inggeris tak mari, Amerika tak mari, semua orang tak mari. Perahu Pinis yang pocik. Yang pocik buat kalau pocik sendiri kerja 2024 lah perahu kris.
Tapi perahu pinis yang sebelum masa Pak Cik bekerja dengan orang tua, tahun 80-an Pak Cik buat dia, contohnya yang nampak perahu pinis yang sekarang yang dah rosak sekarang ni. Tu masih bersama orang tua Pak Cik. Chris ni dia baik, tapi cerewet. My name is Christoph Swoboda. I come from Germany. I'm 58 years old. And in Germany, in my youth, I was going to university. I studied history and philosophy. But then I grew tired of the civilized life in a modern society. And I was looking for adventures, for new frontiers. And in my opinion, even as a child, as a childhood dream, always there was the dream of the ocean, going on the ocean. So slowly the idea formed in me, I would like to have a boat and lead a boat life, lifestyle, living on a boat. But then again, I'm from inland in Germany, I'm not from the waterside, so I had no idea about sailing or going to the sea. So I thought it is wise, before I get myself a boat to live on, I should first learn if I get seasick. And I went to the harbor in Bali, and I met a German with a steel boat, but he didn't want to take me. But I stayed overnight on his boat, and as in the morning, I wake up and look out of the boat. There in front of us is anchored a beautiful little boat that looked like a bird. And it was called bird, it was called the Burong Bari. It was owned by a New Zealand man called Jerry Williams, and it was a Terengganu boat. It was a Terengganu bedder, and immediately I saw the boat and I fell in love with it. The shape was so beautiful. So I met Jerry, and it happened that he looked for crew to take the boat to Terengganu. Upon arrival in Terengganu, I had learned after 2 months that I don't get seasick. So that was the first precondition that I had. So I thought, this is it. I love this type of boat, a very seaworthy little boat, and I would like to build just the same, a little bit bigger. So Jerry introduced me to the boatbuilders of Duyong, amongst them the master builder of those days, who was called Che Ali. Actually, Abdullah bin Muda, the famous boatbuilder now in Terengganu, has been an apprentice of Che Ali. So we struck a deal and I made a down payment to enable him to buy the wood to build a 45-foot bedder along the traditional lines of a classic Malay bedder. Then I went back to home and arranged my affairs. Meanwhile, Che Ali bought the wood, put it in the sun, because before you build a boat of Chengal, Chengal has to season a little bit. Yeah? If Chengal is seasoned too much, you can't bend it anymore. On a wooden boat construction, you have to bend the planks. Yeah? So after 1 year, I returned and we started the building, which was actually, first we started to build a house. So Che Ali in those days, he was working with four of his sons in his private yard. So his sons and everybody flocked together, and in 7 days we built a house for us in the boatyard. So we had a house now, no electricity. In those days, Duyong did not have electricity. Duyong didn't have running water, so we had to collect our water from the well and carry it to our house. It was a very basic life, just what I had looked for. Saya datang sini, saya nampak satu dunia yang sekarang sudah jadi sejarah. Saya rasa privileged, untung, kerana saya dan, orang sini kata dan nampak semua dunia itu yang sudah tak ada lagi sekarang. Jadi tinggal sekarang satu soalan, satu nostalgia yang mendalam, tapi saya bukan nak suruh kita makan ikan kering sepanjang masa, kan? But Che Ali, the brains of the operation, yes, he had been a sailor, so he had a perfect understanding of the traditional sailing boats of Terengganu. And Hassan, being his right hand, under the supervision of his father, he built this bedder, which I think was the first sailing boat that he built. There was not much on the boat, on my first boat, not much of an interior, no electricity as well. It was just the hull, the deck, the two cabins, and then Che Ali taught me how to make the sail. Together we made the first sail plan,
And after 11 months of starting, the boat was finished and we sailed off. After I sailed my first boat for 3 or 4 years in the South China Sea, we decided to look for new horizons and to take the boat further. First to Africa, then up the Red Sea to Europe. After a couple of years in Europe, we sailed it over to the Caribbean, crossed the Panama Channel and into Hawaii. I went to Germany to work and look after my son. And after 8 years, the boat had been staying in Hawaii. That is when I returned to Pulau Duyong. That was in 1997. And returning to Duyong with my boat Naga Pelangi that I had built 20 years before, that was the first circumnavigation of a traditional Malay boat ever. Yeah. So finishing the circumnavigation, sure, there was a big show in Duyong. Everybody was very happy to see the boats coming back after sailing all around the world. But for me, I was happy and sad. Happy to come to my second home, because living in Duyong had made it almost my second home. But sad for me was to see the transformation of the place. Ini sekarang ni Duyong besar. Depan sana, kau dulu gigi air adu sungai antara Duyong besar pergi ke Duyong kecil. Ni semua dah apa? Dah ditambah lah. Dulu sini semua ni adu sungai. Kalau dulu dia ada untuk pergi ke Duyong kecil atau dia pergi ke Duyong besar, dia apa ada jambatan kayu. Dia sebenarnya pulau ni dulu dia besar. Tapi Duyong kecil dengan Duyong besar ni dia berasingan. Pulau Duyong besar, kalau tak silap saya masa saya boleh katakan zaman tradisi lagi lah. Dia panjang dia tu lebih kurang dalam 1.5 kilometer. Dan lebar dia tu lebih kurang 3.25 kilometer. Dan pulau Duyong kecil ni pun panjang dia lebih kurang 1 kilometer, tapi lebar dia tak selebar itulah, dalam 0.5 kilometer gitu. Tapi oleh kerana hakisan laut dan hakisan daripada ulu sana, air ulu apa dan sebagainya tu, maka dia makin mengecil. Dan hari ni kita tengok saiz Pulau Duyong ni, dah setelah dicantum pun, antara Duyong besar dengan Duyong kecil ni, Pulau Duyong besar dengan Duyong kecil ni, lebih kurang dalam, saya ingat, dalam 2 kilometer je panjang. Lebar pun tak sampai 1 kilometer lebar. 0.5 kilometer je orang kali. Ada tempat-tempat tentu dalam 400 meter je. Sebab Pulau Duyong ni pada peringkat awal dulu, bila timbul tu, macam di tengah lautan juga lah, sebab pelabuhan utama di Terengganu dulu di Kuala Berang. Jadi bila pulau ni timbul, tempat adalah tempat persinggahan kapal-kapal yang nak pergi ke Kuala Berang. Dia cari air, cari kayu api, nak baiki kapal kat sini. Tapi bila air pasang, tenggelam. Jadi satu ketika tu jadilah satu banjir laut, banjir yang besar. Bila jadi banjir besar tu, akhirnya surutlah banjir tu. Masa tu pulau ni sudah diduduki oleh orang lah. Mengikut saya buat kajian tu, diduduki oleh orang dalam abad ke-9 atau ke-10 juga. Jadi bila surut air tu, surut banjir tu, terdampar 2 ekor ikan. Ikan tu ikan yang unik. Tak pernah orang tak pernah tengok. Jadi, kata separuh riwayatnya, kata ikan tu di belah di kepala dia tu ada macam rambut, bukan banyak lah. Adalah dia menaurat macam kadi bulu apa tak lah. Panjang jugalah. Jadi ikan ni masing-masing pun ramai-ramai pergi ni, pergi tengok ikan ni. Akhirnya mereka buat keputusan dengan cerita kata barangkali ikan duyung. Ni yang sebelah sini pula rumah Cikgu Mak. Cikgu Mak ni siapa? Cikgu Mak ni salah seorang orang lama kat Pulau Duyong dan dia berkah pengetua.
Dia mengajar bahagian terhadap persatuan ahli sejarah cikgu Mak ni. Yang sebelah sini pula ni, rumah Haji Abdullah. Salah seorang tukang yang hebat juga mana di Pulau Duyong ni. Sebelah sini. Nak habis tak sampai, kata nak pergi ke rumah Cikgu Mak dekat dengan orang buat boat tradisional kat Boat Ajiloh ataupun dekat dengan rumah Awi Yellow House yang kahwin dengan Rohani tu. Dia ada satu chalet dia panggil Awi Yellow House. Tapi orang lebih, tapi kalau orang nak biasanya kalau tanya orang dekat tu, kalau budak-budak baru ni tanya nak pergi rumah Cikgu Aziz. Dia boleh tunjuk. Kalau Cikgu Mak ni dia orang kata mana satu? Terpaksa kena bagi tahu pula Cikgu Mak bekas wakil ayat dulu. Jadi baru ada orang tahu. Jadi kita tak nak sebutlah yang tu kata yang tu. Tadi saya kalau saya beri panduan saya dekat rumah Haji Loh, dekat buat buk tu. Rumah saya tu warna kuning ada pagar batu tu. Yang bumbu rumah tu ada buah butung. Butung. Buah guntung panggil guntung. Ada. Tu ada nampak. Mana? Ini. Saya kata macam mana aku nak buat ni? Memang tak pernah. Dulu saya kerja marah, gunakan pelan. Tapi kalau saya pergi tengok dia tengah kerja pelan, ni gulung. Tak mau beri saya tengok. Kalau dia tengah kerja, ni gulung. Memang dia nak cucuk lah. Tak mau beri saya pandai. Dia kata macam mana ni? Nampak satu kali, tengah-tengah kerja, orang putih di mana tuan jadi penguasa Rida dah macam tu. Dia jadi pupu Queen Elizabeth England. Dia jadi itu. Kemudian buat dia tengah-tengah kerja dipanggil saya buat buk tu. Dia kata saya tak pandai pelan. Boleh. Kemudian dia pun tunjuklah cara-cara. Cepat aja. Buat ada tengah jam. Oh, gini. Kemudian dia suruh saya buat buk layar untuk dia. Bukan untuk jual, untuk diri dia. Buat buk layar daripada plywood lah. Ukuran pelang ni guna-guna dia ajar. Ajar. Saya pun pandai daripada situ lah. Sebab itulah orang dulu bila belajar kitab ni, dua ayat je satu hari. Bukan macam sekarang. Macam baca novel macam. Apa ni, orang mengacau. Dia nak cepatkan habis dalam satu jam tu. Kalau ada 10 fakta, 10 perkara nak beritahu. Untuk menjadi tukang sekarang ini, dia mesti mempunyai sekurang-kurang latihan 20 atau 30 tahun. 20 tahun latihan hanya untuk membolehkan dia buat kerja-kerja biasa. Sebab tu untuk nak jadi tukang, kadang-kadang orang tu telah menjalani latihan mungkin 30 atau 40 tahun. Dan tukang-tukang yang pandai ini biasanya dia bekerja tanpa alat-alat yang canggih lah. Ini salah satu peralatan utama. Orang kampung panggil gandai. Ini bila untuk ketuk, untuk nak join, untuk merapatkan yang ni ke yang ni. Pasok ada kat dalam lah. Ni. Dia kadang menggunakan, kita panggil menggunakan mata saja. They step back, they close one eye and they look. And then, if it is looking good, that's how it is. Jadi pembentukan jiwa manusia zaman dulu membuat tukang yang kebanyakan jujur dan penting sangat hasil yang sempurna. Tak semestinya perfect, tapi sesempurna yang dia boleh buat. Ini ambil masa lama. Tak ada susah nak untung. Kalau dia cuba nak buat cepat, tak jadi. Sebab dia kerja dengan kayu. Kayu itu hidup.
Kalau kita kasar, kerja akan jadi kasar. Jadi kena menerap jiwa seniman di dalam bahang yang diguna. Susah di zaman moden. Macam mana nak hidup dengan mentaliti seperti itu? Dan kayu ni sebenarnya boleh dibentuk. Dan kayu ni boleh dikatakan mempunyai personaliti ataupun karakteristik yang tersendiri. Saya pernah berbual dengan seorang tukang perahu. Saya tanya kepada dia, bagaimana dia tahu masa dia melayur papan itu, dia tak terlebih layur sehingga kayu itu hangus ke ataupun kayu itu menjadi terlebih layur sehingga mudah pecah. So tukang ni dia kata, kayu itu akan bercakaplah nanti. So saya kerana yalah, nanti kita dalam pendidikan ni kita biasanya kita tak akan melawan balas balik apa yang diberi oleh responden kepada kita. Jadi saya sekadar terimalah jawapan dia itu, iaitu kita dengar nanti kayu itu akan bercakap. Jadi bila kayu itu dah dibakar, saya ingat selepas beberapa minit, memang dengar bunyi. Itu kerana mungkin air dalam kayu itu telah pun disedut keluar oleh bahang panas itu. Jadi bunyi kriut, atau bunyi kayu itu berkriut. Maka tukang itu kata, itulah kayu itu dah cakap tu, suruh berhenti bakar dia. Sebab dah habis dah. Dia tak boleh terima lagi api. Kalau terima bakar juga, dia akan crack, akan pecah. Okey, dulu lepas sekolah dulu saya tak minat lagi lah. Cuma dah biasa dengan apa orang buat abuk semua dari kecil lah. Dari rumah toki, tengok ayah apa lah. Dah biasa benda tu sangat lah. Lepas sekolah, cuba pergi duduk kat Kelang, kerja kat Sungawi apa lah. Ambil pengalaman pergi kat Negeri Sembilan. Lepas tu kerja kat pulau. Atas barang kat Pulau Reda, Pulau Pertiang. Lepas tu pernah kerja juga dengan ayah. Tapi kerja sekadar tak konsentrik betul-betul lah. Bukan betul-betul nak kerja nak ilmu. Sekadar tuan kerja macam tu je. Lepas tu tak salah saya lepas pada ada yang masalah jemaah. Datang buat abu apa, cakap saya Azmawi, you kena belajar lah, kata. Cakap sama saja. Kena belajar ni buat abu ni ada warisan, you punya darah tukang mesti cepat pandai lah. Tu lepas tu saya fikir betul juga lah, pasal adik-adik saya tak ada yang nak ikut lah. So saya cuba selalu. Cuba, okey, insyaAllah lah. Mana sampai sekarang, mana boleh lah. Boleh buat kerja lah. Tapi tak saya hebat macam ayah, buat toki. Pasal banyak lagi pengalaman yang saya kena tu. Kena belajar. Pak San ni, dia ni buat kerja tegah. Tegah. Semua dengan pekerja, dia tegah. Tapi kalau dengan anak-anak ni, lebih tegah. Dia bagi tahu sekali tu, kalau benda dia buat, kita kena perhati betul-betul. Macam untuk saya kena perhati betul-betul. Dia tak akan cakap yang kali yang kedua. Ada satu pak tu tadi tengah buat kerja. Orang lain yang buat salah. Tapi Pak San ada bising sikit lah. Tapi dia tak bising orang yang kat salah tu, dia bising kat saya. Rasa tu kadang-kadang masa tu tak faham kau. Okey, pernah cakap kat cik. Kenapa ayah tu? Orang lain buat salah, awak yang kena. Tapi cik tahu, penuhnya ayah pun jangan silap faham, kena faham dia. Takkan orang lain buat salah, dia pergi marah kat lain. Orang lain tu siapa? Sekadar pekerja dia. Mu ni pekerja dan anak dia. Jadi bila dia marah kat mu tu, orang lain tu kena faham. Mana dia tu automatik sebenarnya, dia suruh orang lain pun faham sama. Pernah? Pernah. Masa tu lepas dia buat persiapan. Naga pelanggan masa tu 98 lagi. 98 je. Lepas pada dia siap buat apa ni, pasang tiang layar yang depan satu lagi ya. Dia ada cakap sama saya mahu buat pasport untuk saya, lepas tu apa lagi ya. Dan ajak saya pergi belayarlah. Belayar ikut dia pergi ke Bali ke Phuket ke ikutlah kehidupan duduk atas macam orang laut. Seorang pelayar ah. Ikut masa tu ikut mana nak pergi pun. Tapi kita ada orang tua, orang tua tak bagi. Orang tua tak bagi, salah satu dia cakap macam ni. Dia kata, jika kalau ada sakit, orang rumah sakit demam ke apa kan. Orang rumah sakit demam ke apa, macam mana nak berhubung dengan saya. Saya kat tengah laut, masa tu dia patah. Meninggal ke. Dah balik, macam saya balik ni tengok, mak dah tak ada ke apa kan. Lepas tu, saya pergi ke kerja kilang di Sungawi. Tinggal kat Kelang, kerja kat Sungawi. Dia ikut jejak lakon pakcik ni, umur dekat 30-an.
Dia masa saya umur 20-an dulu, saya diikut orang tua pergi kerja ke Kuala Besuk. Selepas pada itu, dalam kerja hari-hari kita lalu jalan tu, terjumpa, ternampaklah tu sekarang isteri saya yang ada sekarang ni. Bila kita ternampak, hati kita tertarik, saya senang je tanya, tampak satu surat, sudah berpunya ke belum berpunya. Lalu pada masa itu kita buat perjumpaan. Dia sudah buat perjumpaan mana dia tak ada berpunya, kita masa itu adalah mana. Sikit-sikit perbincangan kita mana. Lalu tu berasa terikat. Terikat lalu dalam umur masa lebih kurang umur 21, saya pun melangsungkan perkahwinan. Nama isteri saya, nama panggilan ni Wang Isa, tapi nama sebenarnya Wang Fatimah bin Ti Wang Hasang. Makcik duduk tengah, muat dia sewa rumah atas sikit. Lepas tu dia lalu je lah hari-hari gitu. Cuma kita tengok-tengok gitu, orang tua dulu tak sama dengan orang muda sekarang. Ada mak sepupu dulu ya, jadi baik dengan Pakcik Asang kan, dia kerja dekat dengan rumah mak sepupu. Dia minta tolong mak sepupu, mak cik tanya. Dah ada jodoh kan. Dia bagi ke mak sepupu mak cik tu surat. Tapi tulis surat gitu ya, jalan 2-3 keping je, tak banyak. Tak macam orang sekarang kan selalu ada. Sekejap je. Lepas tu terus kahwin lah. Mak cik kira lebih kurang je. Rupa dia dengan ayah dia pun rupa akan sama. Perangai pun lebih kurang biasalah. Sama dia, tak tu mana pun. Dia kerja macam biasalah dari pagi. Daripada pukul 8 tu sampai pukul 1 berhenti rehat. Pukul 2 masuk balik. Pukul 5 berhenti, tapi Pakcik Asam tak berhenti. Nak jaga hati ayah kan. Ayah tak bagi duit pun tak apa. Memang dia kerja. Memang dia gitu. Dia memang kalau dengan ayah dia, ayah tak ada kerja, dia kerja dengan orang. Gaji hanya 30 lebih je seminggu. Dia gaji minggu kan. Itu ya, tapi maknanya untuk makan kita dua orang tak susah lah. Cukup lah dulu, barang semua murah. Tak macam sekarang. Kita masih ada muda, tenaga kita tak berasa penat mana. Contohnya dah jadi kebiasaan. Masa kerja tak penat. Bila masa kita berhenti tu baru rasa penat. Masa itu dia kalau kira pembinaan jambatan ni tahun 90 siap. Jambatan Pulau Duyong ni. Jambatan Sultan Mahmud. Life has been changing. Modern life is coming to Duyong as well. So the shipyard of Hasan is laying near the big bridge. So we build our house just a stone's throw away of a high traffic highway. So day and night there was noise. During the day you have the noise which is natural of the hand tools in the shipyard, but then you have the noise of the streets at night too. So that was quite different than the nice and quiet life we had 30 years ago. Jadi dah kebiasaan dah sekarang, sejak macam duduk sini, tapi dekat jambatan ni, bising pun biasa. Dah macam dulu duduk rumah kat sana kan jauh daripada jambatan. Melainkan budak-budak berlomba je lah yang dengarnya, bising malang. Kalau duduk sini, tak tahu siang, tak tahu malang yang selalu ya. Jambatan tu bila kita sedar bahawa Pulau Duyong perlu membangun. Jadi salah satu cara nak membangunkan Pulau Duyong ni mestilah ada laluan yang sesuai ataupun perhubungan yang sesuai. Sebab dulu kita pergi ke bandar naik boat, kemudian naik motorboat. Bila buat jambatan ni melibatkan penempatan orang. Tapi dia menyebabkan tempat tahu orang protes lah. Orang tak protes kerajaan. Orang protes orang tukang buat kira yang minta jambatan ni. Jadi saya di cak orang pertama ni.
Dia kata pasal dia kata ni idea Cikgu Mak ni. Ha. Pakai ayat pun terpahir. Jadi saya pun, dia kata kalau tidak selesai kes ni, kita akan bawa mahkamah. Sebab ada sebahagian tanah tu kena ambil. Sebahagian persepatan kena pindah. Jadi bila buat perjumpaan tu, kata begini saya kata, kita sekarang ni kebanyakan daripada kita menumpang di atas tanah orang. Misalnya tanah saya seluas. Jadi, you tak ada tanah, nak rumah, itu pantan tanah saya. Itu pun percuma je. Buatlah rumah. Jadi, dengan buat jambatan ini, saya sudah berunding dengan Menteri Besar, dengan kerajaan supaya diberi satu pertempatan baru. Tapi tak boleh di Pulau Duyong. Barulah dia orang setuju. Dan itulah yang dia orang dapat kemewahan juga tu. Satu pokok pisang RM50 bayar. Anak mula-mula duduk di rumah kecil sebelah. Sama keluarga. Semua orang sini related, saudara dulu sampai sekarang. Rumah kecil, tapi dia dah rumah kayu. Di Singapura, saya duduk tingkat 13. Masa itu high rise, tahun 70. Awal 70. Di Perancis, rumah saya 7 tingkat saja. Di Perancis, lama punya kan. Jadi di tengah-tengah Paris tak ada banyak high rise. Bila my first high rise was in Singapore. Saya fikir cantik kita boleh tengok dari atas. Tetapi dia tak rupa macam rumah, tak rasa macam rumah. Di apartmen di Perancis rasa sikit macam rumah sebab lantai mesti kayu, lepas tu tak tinggi, kita kenal jiran. Jadi lepas tu sini dapat rumah kecil masa buat kapal. Lepas tu duduk dalam kapal. Lepas tu ada anak balik darah. Nak kata apa tentang rumah? Dia ada peraturan. Dia ke arah kiblat. Jadi semua orang, suri rumah atau orang yang kerja dalam rumah, bila dia keluar pagi, semua dapat matahari di waktu yang sama. Jemur kain luar sebelah sini. Macam mana nak kata pengalaman, sebab semua ke arah sama, pengalaman sama. Di waktu lebih kurang sama. Di negeri saya, di Paris, dekat River Seine, atas River Seine, ada boat, kapal yang panjang membawa barang, pasir dan dulu. Wheat in Malay is gandum. Gandum, besar. Dan dipanggil macam mana? Panggil penish. Penish. Sebut betul lah, kalau silap. The penish. Memang, it's the same. The prahu penis comes from there. The locals probably ask the French to come. Apa boat itu? Apa nama? Nah, dia kata, it's a penish. Penish maksudnya kapal dagang. Tapi very, very fat boat. Very like prahu penis lah. The boat is Chinese for the sail, some. French for the shape. French for the ceinture and some the gobert. But Malay because of the pasat. Pasat memang satu misteri dan satu kemahiran pandai. Sekarang saya tahu, tapi satu kemahiran yang ambil masa lama. Dan kena sabar dan kena ada very good coordination. Orang Melayu kata macam mana? Coordination. Hubungan antara mata, otak dan kerja tangan. Hati. Kita duduk di dunia sementara. Tapi kita dunia itu untuk kita meneroka. Kan kita dibagi macam satu hadiah besar untuk satu jiwa boleh tengok dunia, boleh jalan, boleh belajar. Itu yang saya slow-slow, saya buat pelahan-pelahan. Saya tengok macam mana orang hidup di atas dunia ini, di bawah langit dan ke arah akhirat. Penterjemah, saya pilih apa saya terjemah, adalah macam intai. Intai ilmu orang. Macam sekarang saya terjemah buku ubat-ubatan negeri Terengganu. Dua volume.
saya tengok dia ditulis oleh rangers Terengganu dan pegawai. Jadi dia cuba buat moden, cuba buat saintifik. Dia banyak belajar sains. Lepas tu dia menerap interview pada Bomo dan saya pun itu bermanfaat untuk saya lah. Tengok macam mana orang yang tak ada banyak pendidikan akademik cuba buat buku akademik. Dan saya kena buat sebaik-baiknya lah. Dan belajar juga ilmu yang ada dengan pokok, dengan kena tahu apa jiran-jiran kita, haiwan jiran kita, pokok jiran kita, teman hidup kita. Itu sebab saya terjemah buku yang berkait dengan, bagi saya bukan ilmu, bagi saya mengetahui siapa teman hidup. Kan? Christine bahasa Greek means keramat. Keramat. So dia orang bagi ke Nabi Isa nama Christ sebab bagi orang Kristian dia keramat. So but asalnya means keramat. Lepas itu rohani I like, saya suka, suami saya bagi daripada bahasa Arab roh. Lepas itu longue nama keluarga saya. Longue means a bit panjang, kan? longue. Jadi saya fikir sesuai sebagai gelaran buat masa sekarang dalam hidup. Itu sajalah. Interesting. Pengalaman tu mula-mula takutlah pasal selepas kita pada naikkan layar apa naikkan layar kelip layar enjin tak pakai enjin dah semua pakai layar tapi kebetulan itu angin kuat bot tu memang dah sengitlah air naik sebelah kan takutlah takut pergi naik saya dengan anak dia pergi masuk dalam dia cakap tak apa ni memang dah biasa memang pelayar kan memang macam tu memang air naik sebelah tapi kita tak biasa tentu tu lah. Tapi memang laju laju je laju pada pakai enjin je. Tapi tak terbalik. Mama tak balik. Kalau nak tengok macam kita pakai ada nak baju tu nak ada dulu ni. Tapi satu masa Pak Cik dengan kawan bertiga dekat sini dekat Pulau Duyong aja. Dari Pulau Duyong nak pergi satu pulau. Masa tu air pasang. Pak Cik kawan Pak Cik ada satu senapang. Tapi air itu pasang. Kita berenang tu. Jadi orang ni tak larat bawa senapang nak kita tak terdaya nak lemah. Bergilir pada tiga orang tu. Itu banyak pengalaman paling bahaya rasa. Kita bergantung pada pokok kecil saja. Kadang-kadang harapan kita nak sampai ke darat tu. Kan lebih masa tu kalau lebih lagi mungkin kita akan lemah. Selepas pada waktu sampai ke darat tu panggil orang bawa perahu balik. Pengalaman. Dan ini di antara salah sebuah perahu yang masih selamat dan dikonservasi oleh Muzium Negeri Terengganu. Jadi usaha konservasi atau pemeliharaan ini sangatlah baik kerana dia dapat memberikan maklumat sejarah, maklumat tentang teknologi perkapalan Melayu kepada orang ramai. Cuma saya fikir ada beberapa langkah perlu diambil untuk menjadikan pemeliharaan perahu seperti ini lebih berjaya. Satu yang saya fikir penting adalah untuk menyediakan satu ruangan tertutup. Kerana
perahu ini daripada kayu dan bila ianya terdedah secara berpanjangan kepada hujan dan panas, kesan-kesan peruputan itu akan berlaku. Walaupun kita letakkan gentian kaca, tapi akan berlaku pemeluapan dan sebagainya. Mungkin untuk membina bangunan bertutup itu mahal, itu kita saya akui. Tetapi saya ingat itu satu cara yang terbaik. Dan kalau kita tak mampu buat begitu, dia kena ada inilah langkah kita kata penyelenggaraan secara regular. Mana setiap hari pagi perahu ini perlu dimop sehingga kering dan kalau hujan pun airnya mestilah dimop sehingga kering. Barulah kita boleh maknanya mengekalkan maknanya ketahanan kayu-kayu yang digunakan dalam pembinaan perahu ini. Masa saya datang dengan kawan-kawan saya, ada 40, saya kira, di sini, ini semua tukang, ada lebih kurang 40 tukang buat bot, buat kapal. Tapi untuk orang luar negeri, mula-mula Adila, lepas itu saya bawa dekat Hassan, bukan Hassan, nama saya itu Haji Ali, the father. Lepas itu Abdul Rahman. Jadi masyur Pulau Duyong sebab beberapa pilihan ya untuk dan tukang lain sukalah boleh buat kapal. Dia orang pun mula-mula buat kapal bedor, kapal pinis yang tradisi. Kualiti kayu cengah yang terbaik di Malaysia ni. Kualiti kayu kan kita nak pakai buat kayu kita, contohnya kita naklah kayu yang tua, balok yang yamso. Kalau buat kayu muda memang apa-apa pun memang tak kuat. Dia tak dapat muda. Nak cari yang masuk dia halus pun dia orang potong sekarang ni. Contohnya kayu ni saya buat kayu seraya. Tapi saya lebih suka buat kayu cengah. Dia kadang-kadang kayu cengah ni dia kita nak lekung dia tak berapa tu menurut kayu ni kadang-kadang kita tak kena buat dia akan patah apa dia ni. Saya tak gentar lah masa tu walaupun tak ada kerja 2 tahun tahun depan ada ya dalam hati tu memang ada tapi sekarang ada janji pun diam dengan janji aja saya tak pasal kayu mahal sangat daripada tahun lepas 7,000-8,000 satu tan. Sekarang nak ada 16,000 satu tan. Jadi saya ingat ini kali pertamalah selepas 5 tahun saya tak menjejakkan kaki ke Pulau Duyong. Di pulau ini sendiri mungkin tak banyak perubahan lah kecuali reclamation ataupun tubus guna tanah di mana benteng-benteng ataupun waterfront dibina. Itu dari segi struktur inilah, dari segi struktur. Tapi segi kehidupan masyarakat tak banyak berubah. Masih banyak nelayan. Aktiviti pembinaan perahu pun masih lagi berjalan walaupun ada satu dua bengkel yang telah pun ditutup kerana tukangnya telah pun meninggal. Dan saya ingat keadaan ini ialah mungkin tak dapat bertahan lama dengan pembangunan bandar Kuala Terengganu. Akan beransur-ansur akan mengalami perubahan. Saya ingat ini satu yang biasa. Baik ya. Dulu sibuklah banyak tempah. Ada tempah masa tu sibuklah. Selalu buat kerja apa. Saya ingat masa zaman saya budak-budak lagi tu. Akhir 80-an kot. Banyak macam gebuk ni, sini banyak, sini ada. Bukan atas tupu atas buah buk je. Dan jenis buk pun berbeza lah. Dulu ada buk pelacung, jenis buk kotak tiga tekak. Tapi sekarang ni masa zaman saya ni dah sepak dah. Saya sepak pun macam buk-buk layar macam ni, lepas tu macam buk nelayan je lah. Kau nak cakap mempertahankan warisan ni susah sikit kan? Susah dari segi mana? Okey, kita walaupun kerja tu kita ni tukang buat aje. Bekerja dengan ayah. Ayah ni tukang buat aje apa lah. Tapi nak pertahankan macam mana kita buat kerja macam ayah buat kerja untuk cari makan. Untuk cari makan. Dan kalau tak ada terpahang, macam mana kita nak pertahankan?
Kau ada terpahang, kau kan boleh menghidupkan lagi cara. Dan saya pun dalam masa sama, saya pun boleh belajar lagi. Ambil ilmu lagi lebih banyak lagi. Bengkel, saya rasa mungkin ternak tu. Pasal dah bila keadaan macam ni dah ternak. Tapi bukan kata kat pasal saja, kat lain-lain pun macam tu kot. Sama je, terpahang kurang. Ini pun kebetulan ada ni. Kebetulan air itu kita buat yang besar. Ada terpahang. Dalam kakak 2 tahun baru siap sebiji. Lepas tu kebetulan yang sama, tuan dia pun nak buat sampan api. Buat unjang dia untuk 2 biji. Yang ada kat paket tu je tu. Tapi lebih-lebih tu tak tahu lah. Tu pun sekarang ni pun kayu pun stop pun tak ada. Tengah tunggu kayu. Tiga orang macam contohnya Azman Rumi. Dia ada asah mana kita katakan suruh buat satu benda. Kita tunjuk satu benda, dia boleh buat. Asah kerja ada. Macam sama juga Azwar. Dapat contohnya Azwar. Kan pakcik panggil dia sebagai pekerja. Tapi masa kursus tu, pelatih dah 9 orang. Kuasa ambil saya seorang. Saya tak tahu sebab apa tu. Itu saya kekal di sini. Masa mula-mula tu saya seorang yang muda. Abang Asmawi ada. Abang Asmawi ada siap. Motor ni baru dibuat. Bot ni baru dibuat. Masa bot dulu tak ajar tak ada. Dia memang lama dah saya. Mungkin dia lebih mahir dah saya. Saya pernah juga kena marah di Pak Sang. Kerana dia suruh buat macam ni, saya buat lain. Saya pun rasa tak sedap juga. Jadi, tapi Pak Hassan marah setakat tu je. Lepas tu, dia cakap biasa mula, biasa gitu lah. Kita pun dah salah kita lah, kita backy lah. Kerana kita macam ke dia suruh tebuk lubang. Kita tebuk lubang, tapi jadi luah benda tu, longgor ke. Jadi tak bukan kendak ia nak. Dia memang marah. Tapi jenis buat bot ni, kalau boleh nak tepat lah. Sebab dia kayu, kita nak, kalau nak repair semula, payah. Kalau boleh nak tepat-tepat lah buat. Sebab dulu pun, saya masa tu salah tu, masa saya baru belajar jugalah. Kerja dengan dia pun dah lama lagi. Baru dah 2 tahun. No, boleh buat bot ni, kalau kerja 2 tahun, 3 tahun dah boleh buat lagi. 10 tahun, tu pun kalau tu beranilah buat. Kalau berani cuba buat ni, boleh. Sebab saya dalam 2 tahun tu, saya buat belaka. Macam Pak Sang suruh buat ni, kita buat. Sebab tu saya tak dia tahu. Kerana kita ni orang susah juga. Bukan orang senang lah. Kerana kita rasa, tengok dari segi Pak Sang dulu pun dia susah juga. Tapi sekarang ni jadi senang. Kita ambil dari dia lah. Sebab dia banyak bagi pendapat lah. Dia cerita pengalaman dia. Dari situ ada semangat tu. Sebab dia memang dia ajar cara molek lah. Ini kita mudah faham. Saya tak boleh duduk saja. Seboring, kita kerja berat. Kalau kita rehat lama-lama, tubuh kita semua jadi lengah habis. Jadi sakit-sakit sini, jadi kena kerja kau. Waktu memang saya tak minat. Memang jenis fiber ke, memang saya tak boleh buat. Saya pernah bekerja buat bot fiber. Saya tahu saya rasa tak sesuai lah. Okay. Sebab dia tegang kan. Macam kita, jadi kita leluh dia. Macam ngabuk kayu tak. Ngabuk kayu lain. Nampak berhabuk tau. Nampak, tapi lain. Kalau fiber ni, macam makan diri. Memang saya dah boleh kerja tu. Kalau jenis buk kayu ni, segi buk kayu ni, mana kita buat puas hati.
Tukir dia. Ada seni lah. Kelebut jenis buk kayu ni akan datang. Mungkin nak repair-repair gitu je lah. Kalau buat baru ni memang dah nampak, sekarang dah nampak lagi lah. Ada lagi. Saya akan bekerja lah. Kerja apa-apa. Tapi saya boleh buat rumah. Saya biasa dah. Sebelum saya, walaupun saya kerja sini, macam ada masa cuti ke, saya pergi buat rumah. Sebab saya boleh buat ni, suruh buat dapur ke. Saya tak bergantung pada ni sajalah. Mana saya cari duit lebih lah. Sebab saya bukan kata kerja dengan orang. Saya cakap sendiri kan. Saya buat. Maknanya, sekarang ni pun tak ada kerja, saya buat rumah. Tapi kerana bandingkan memang saya minat kerja sini. Walaupun saya buat rumah, saya ambil projek sendiri ke. Tapi saya suka kerja sini. Walaupun kerja dengan orang, jadi kuli pula. Sebab saya nak ilmu tak? Sebab memang payah. Ilmu ni kalau kita pergi tanya je, memang tak boleh. Kita kena kerja, kena buat. Memang saya buat bot tu memang saya tak tulis lah. Ni barang apa. Saya ingat je. Cuma kita nak buat bot ni nak berani je. Kalau ada berani, ada kemahiran, tak jadi lah bot. Saya berani buat bot kalau ada orang nak poh ke. Tapi saya tak jamin lah secantik Pak Asam buat. Tapi saya rasa boleh lah sebab ilmu dia tu. Banyak juga dia tu. Tapi kena ada kawan lah. Macam Abang Awi ke. Ada. Saya pernah buat dengan Abang Awi. Ini buat beda tu lah. Pak Asang suruh tu. Saya buat dia. Dia pula yang Becky lah. Kata saya buat salah kan. Tau. Dia Becky. Maksudnya Abang Awi pun dia belajar tapi dalam dia belajar tu dia walaupun buat buat dia tahu dia bagi tahu kita mana dia ajar jugaklah saya buat mana kita masa kita timba tu papang dia panggil timba tu macam gitu buat body lah kita buat dua orang selepas selesai tu buat kong mana antara sebuah bot tu memang kita belakang buat saya dengan dia ni lebih kurang sama je lebih kemahiran tu lebih kurang je tapi halus dia lagi lah. Biasanya kalau dia buat pitu macam tu ke. Macam saya buat, saya tak pelah dah. Tak gosok dah, dia gosok. Siap? Baik. Ada bagi siap. Macam dia siap pun, nak pelah lagi, nak ni lagi, nak cak lagi. Mana pun hati dia lah. Dekat tu saya nak pergi langkau. Dekat tepak. Buat bubuk layar kan, ada dekat kawasan tu kan. Nak pergi langkau. Saya tak nak pergi negeri orang ke, negara lain ke. Saya nak pergi Langkawi. Sebab ramai tiga pelayar, dia akan singgah di Langkawi. Macam orang Thailand ke. Saya nak tengok cara dia buat. Jenis kayu juga. Macam mana jenis. Saya dengar kawan-kawan saya kata, banyak lah tiga negara-negara lain ni. Macam tiga pelayar ke memang singgah Langkawi. The Terengganu boats, yes, they do have soul. They even have an own will. They have a will of their own. They do whatever they like. So my first boat, she came back to me once. I tried to sell her after I had my divorce and I wanted to settle in Germany and I did not think that I could need a boat for 8 years when I work in Germany. So I found a buyer in Hawaii and we imported the boat into Hawaii and we found a nice mooring. He found a nice mooring cheap in Kauai of big island of Hawaii, and there he put the boat. But I sold the boat on installment base, and shortly after he bought it, he had a divorce himself, and he phoned me and said, Christoph, I cannot pay the boat anymore. And I said, never mind, you keep the boat on your name, and you look after it, you can use it, and I will come one day, and I will take it away from you. So that was 8 years later that I came to Hawaii. The boat was still under his care and on the same mooring. He had sailed it a little bit and I had come every year almost to look after it.
And then 8 years later, I came, repossessed the boat, finished it, made it in nice sailing, put it in nice sailing condition, and then I sailed to Malaysia. That is part of this, what we call the own will that these boats have. Macam saya ni, saya orang luar. Macam ke Abang Asmawi tu, dia anak Pak Asam. Macam ke kalau dia tu, semangat. Mungkin nak buat bot ni tak rupa lagi. Sebab saya ni orang luar, saya bukannya siapa-siapa. Mana saya boleh bekerja dengan dia. Mana ada lagi. Tapi kalau macam ke Abang Awi ni pun, mana tak semangat mana, akan habis macam tu. Macam ke Kak Ajilah pun macam tu, anak dia semua tak ada. Semuanya pekerja. Maknanya kalau Ajilah tak ada tu, maknanya ada habislah. Saya bukan tukang cilik. Tu saya tak boleh tahu. Semangat saja ada. Dan akan tulis lagi tentang kapal layar dari Pulau Duyong. Tengah tulis sebenarnya. Masa depan. Dah kritik kita tengok keadaan sekarang ni, memang dah pupuh. Dulu, kementerian tak mahu bagi pupuk warisan ni buat bot tradisional. Tapi, dari setahun ke setahun ni, kita tengok dalam keadaan 2011 ni, belum 2020. Benda dah pupuh, tak ada terpahang dah. Bot ikan dengan nak cari kotongan tipis. Tapi kalau ada warisan, saya tanya anak-anak pakcik, saya tanya Azmawi. Sekiranya dia ada bidang lain, pakcik rela mana? Mana dia cuba bidang lain? Kita dah tengok sekarang mana? Setakat mana buat kayu ni? Tapi masa pakcik tu lain. Masa pakcik kerja dengan orang tua pakcik dulu, walaupun kerja masa tu banyak, walaupun pakcik ada kebolehan, contohnya boleh kebolehan buat sendiri, pakcik tak tinggal bapak pakcik tak sampai hati. Tapi kita tengok anak muda sekarang ni memang jauh. Dari segi tu, dari segi tanggungjawab. Jauh. Anak selepas merdeka. Dia tak tahu. Kata Amin. Tapi kedudukan tenang sekarang sebab tak kerja. Ha? Fikiran tenang aja. Tapi duitnya tak ada lah. Pasal duit tak masuk lah. Ha. Ya, hasil seni ni saya ingat dia akan inilah. Dia akan nanti satu masa berlegar di sekelompok golongan elit yang mampu dan yang tahu menghargainya. Orang-orang awam ni mungkin ialah satu dia tak mampu memiliki benda-benda yang dah jadi semakin mahal ini. Dan mereka pun mungkin kadang tu tak tahu macam mana nak memperagakan atau meletakkan benda-benda itu dalam kehidupan mereka. Kan? Tetapi orang-orang daripada kelompok elitis yang mungkin mempunyai ruang rumah yang besar, mempunyai ruang taman yang besar, mereka mungkin mampu untuk beli sebuah perahu kayu letak di halaman rumah dia. Tapi kehidupan dulu seperti di desa juga di Perancis, tapi saya orang Taiwan, saya tahu kehidupan dulu agak koheren, menyeluruh. Orang tahu tempatnya dalam dunia sebab dunia dia terhad. Jadi senang juga menerima ajaran dari orang tua yang masih laku. Sekarang orang tua tak laku. Tak tahu nak kata kemungkinan dunia akhir zaman kot. Ha, masa dulu, bulan 10, 11, 12, musim hujan kan.
sampai awal bulan satu ada sikit-sikit lagi kan. Sekarang tak menentu, tak kira waktu, tak kira bulan. Eh? Peredaran zaman. Tak ada apa dah kita ni. Tunggu je. Dunia akan dirosak oleh buatan manusia sendiri. Rasa macam itulah. Mungkin sebab siarkan berita, taufan sini, ribut situ, banjir sini, meletup gunung berapi sini, situ. Disiarkan cepat sebab kita ada internet. Jadi kita tengok apa atau dalam televisyen, jadi kita rasa dunia macam terakhir. Tapi itu perasaan bodoh. Lagipun kita tak perlu cara itu. Kita kena ada tugas, kita buat tugas kita. Jadi sekarang ni saya seorang yang muda. Abang Awi tu dulu je lah masa buat boatbuilding, untuk nelayan awak besar tu. Lepas tu, tak kerja. Sebelum puasa, saya tak kerja dah. 3 bulan lebih lah. Perahu ni buat apa? Perahu ni saya tak tahu ke mana ada tujuan buat masa sekarang ni. Pasal ni bukan atas tanggungjawab saya. Tapi seingat saya dulu, saya pernah tanya kaki tangan Kak Sangah. Tujuan dia buat boat ni nak cari tenaga bahan. Yang budak-budak yang minat belajar lah. Buat boat tradisional sampai ke jadi mahir. Lepas siap boat ni, dia nak cari budak-budak Melayu sampai boleh jadi seorang pelayar. Sebenarnya, kalau kita nak pergi jauh lagi, cengal, boat, bagi saya cuma bukti. Bukti kemahiran, kejujuran dan pendidikan. Satu insan dididik. Ya. Cuma bahang. Yang penting didik insan untuk jadi orang kampung kata mesti didik insan untuk jadi yakin pada diri. Rancangan lain saya kena buat benda lain. Daripada buat perahu, salah satu saya rasa saya akan main kayu juga. Mungkin melibatkan macam jenis pabuk sikit ke, pabuk rumah ke apa ke. Walaupun benda tu bukan pabuk, tapi benda kayu kayu juga sikit. Saya akan tengahkan sikit benda tu. Bawa kerja ni, kerja lain yang tak suka. Mana dia tu, mana tak segi mana suka buat nak kelakor ke. Orang pacu-pacu lain pun memang suka lah kerja dia. Ada dia tu memang happy sikit lah. Mana tak segi sangat buat kerja ke. Kau boleh Abang Awi jaga lah tempat. Ayah dia ni yang bagi pupuk lah. Saya sanggup kerja ni. Thank you.
Mula-mula kita nak buat abu ni, kita buat daripada kayu, sambung, kita buat lunah. Macam kayu, kalau kita nak buat dalam 40 kaki, kayu lunah saja tu dalam 30. 30 panjang. Lepas tu kita buat linggi. Pasang linggi, linggi depan, linggi belakang. Lepas tu, kita timbar kayu. Kita timbar, kita layu. Layu-layu sampai separuh tu tempat kita buat. Kita letak jorang panggil. Jorang tu, tu timbar lagi. Lepas siap semua body tu, kita pasang buat kumpul. Dia panggil frame. Frame dalam. Kita buat-buat. Memang antara jarak kung tu dalam sekaki-sekaki-sekaki je. Memang banyaklah. Buat kung tu lah. Mana letih sikit tu. Memang kayu pun tebal. Lepas siap kung tu, kita pasang, dia panggil setter. Antara kung tu, kita pasang kayu siap setter tu. Dia panggil pasang tu. Lekung dek. Lekung dek, siap lekung dek, buah-buah habis. Kita pasang dek. Latar macam latar tu. Siap latar tu. Baru tu buat tender. Tender dia, kalau macam ke boat nelayan ni, dia ada dulu petak ikan. Macam ke boat layar ni, dia ada petak ikan tu. Ini buat tender lalu lah, rumah dia lalu. Ini buat tender tu, habis tu siap lah tu. Ketau, apa saya terakhir, cak body itulah, cak masa makan masa panjang sikit, pasang fring kung itulah, kung bahagian dalam lama sikit, macam bahagian luar ni dia sikit. Cara nak buat turun tu, nak turun buk tu apa dia siap nak turun, kita pakai roda, dia panggil galam, kayu tu kita bulat. Bulatkan banyak, kita berata tanah, kita tetap papang, baru tetap galang dia panggil. Lepas tu, kita buat cok lah, penahan dia tambui balik, ya. Tambui telikup, dia panggil cok, tok, tepi dia lah, bawah bodi dia. Lepas tu, baru kita tarik. Mana proses tu, kita bulatkan dia, proses sabar ke tu.